Shalom om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Halo Sobat Prestasi, selamat pagi, salam hangat, salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada para peserta yang sudah berhasil lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu seleksi tingkat kabupaten dan kota Tetap semangat Sobat Prestasi dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik, amin uh, Izin memperkenalkan diri, uh, saya sendiri namanya Raffi Arewide Tujaksono, biasa dipanggil Raffi dari pusat prestasi nasional dan saya juga sebagai narahubung kalian di bidang informatika. Nah di sini saya juga tidak sendirian, uh, ditemani oleh bapak-bapak narahubung, uh, narasumber dan sekaligus juri uh, dari bidang informatika ada Pak Wahyono PhD dan Pak Mustofa PhD. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Selamat pagi Mas Napi, alhamdulillah kabar baik. Semoga sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Semoga sehat-sehat selalu, dan untuk semua sobat prestasi, semoga sehat-sehat selalu. Dan kali ini, tanpa basa-basi, dari kedua narasumber kita akan menyampaikan beberapa materi sosialisasi untuk bidang informatika. Mungkin langsung bisa dilanjut, Pak. Oke, mungkin saya akan mulai terlebih dahulu, ya Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore sobat prestasi yang ada di manapun berada gitu ya. Sebenarnya tadi sudah diperkenalkan saya Wahyono dan juga ditemani oleh Pak Mustafa. Nanti kami akan membahas atau mungkin menjelaskan terkait dengan aturan main kompetisi atau mungkin Olimpiade Sains Nasional bidang informatika di tahun 2022. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan tentang aturan mainnya, kemudian aturan penilaian, dan juga peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Selanjutnya nanti Pak Mustafa akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan sistem dalam kompetisi nantinya. Oke, kita akan lihat langsung saja untuk pemaparan pemaparan yang yang pertama itu adalah terkait dengan uh, panduan atau mungkin jadwal gitu. Nah, kalau kita lihat untuk bidang informatika sendiri untuk jadwalnya itu kita akan mulai dengan sosialisasi yaitu di tanggal 12 Mei. Meski demikian, sebenarnya nanti sobat peserta bisa mengakses materi sosialisasi ini di YouTube-nya Bukesnas. Nah, kemudian untuk pembiasakan diri dalam menggunakan sistem yang nantinya juga akan dijelaskan oleh Pak Pak Mustofa, nanti akan dilakukan uji coba yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2022. Nanti silakan coba prestasi menghubungi sekolah masing-masing untuk mengetahui di mana lokasi uji cobanya sehingga ketika lomba nanti teman-teman tidak kaget dengan sistem yang akan digunakan. Nah, Nanti silakan pilih jadwalnya, tanggal 18 atau mungkin tanggal 19. Nah kemudian untuk sesi kompetisi sendiri, yaitu sesi OSNK, itu akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai tanggal 25 Mei. Tetapi khusus untuk bidang informatika, kita akan melaksanakan kegiatan di tanggal 25 Mei. Jadi informatika itu akan dilaksanakan di tanggal 25 Mei pagi, kalau tidak salah itu jam 8 sampai jam 10.30 pagi. Mohon nanti dipersiapkan. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan panduan umum. Jadi, untuk peserta OSNK tahun 2022, ini merupakan siswa SMA, MA, atau mungkin sederajat, yang telah dinyatakan lolos dari masing-masing sekolah. Jadi teman-teman kan memang harus mendaftar terlebih dahulu ke sekolah masing-masing, kemudian didaftarkan sebagai peserta OSNK. Nah kemudian setiap peserta wajib mengikuti OSNK sesuai dengan panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh Puspesnas. Nah selanjutnya untuk lomba itu dilaksanakan secara luring di suatu lokasi, jadi silakan nanti teman-teman mencoba menghubungi sekolah di mana kira-kira sekolah kita, sekolah kalian itu akan melaksanakan OSNK. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uh, setiap peserta itu nanti akan menggunakan username dan password dari pos-pesnas dan mohon dijaga kerahasiaannya. Oke, kita lanjut ke aturan terkait dengan uh, soal gitu ya. Jadi untuk OSNK tahun ini bidang informatika itu sama seperti tahun lalu, jumlah soal seleksi itu akan ada sebanyak 35 soal. Dari 35 soal ini nanti akan dibagi ke dalam dua bagian. Nah, untuk mengerjakan 35 soal ini dibutuhkan waktu sekitar dua setengah jam atau 150 menit. Jadi maksimal teman-teman bisa mengerjakan selama 150 menit. Nah, untuk bagian A, bagian A itu adalah bagian aritmatika dan logika yang terdiri dari 25 soal dengan rincian 15 soal bertipe pilihan berganda dan 10 soal bertipe isian singkat. Nah, jadi total untuk aritmatika ini adalah 25 soal. Sedangkan untuk bagian B, bagian B ini adalah algoritmika terdiri dari 10 soal bertipe isian singkat. Meskipun ini ada dua bagian, teman-teman boleh mengerjakan manapun duluan. Misalnya ingin mengerjakan bagian A dulu tidak masalah ingin mengerjakan bagian B dulu juga tidak masalah karena nanti teman-teman bisa pindah-pindah soal sesuai dengan yang sekilanya bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Nah untuk tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya tahun lalu ya untuk soal-soal algoritmika itu akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi nanti kami akan memaparkan atau mungkin memunculkan pseudo C++ yang nantinya itu perlu dianalisis, entah itu outputnya, entah itu yang lainnya, dan sebagainya. Dan ini memang uh, di, diutamakan pada konsep logika dan algoritma. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk terkait dengan aturan pengerjaan, jadi kita ada dua jenis soal, yaitu yang pertama itu adalah pilihan ganda, dan yang kedua itu adalah isian singkat. Untuk soal yang bertipe pilihan ganda, teman-teman hanya boleh memilih maksimal satu jawaban saja gitu. Jadi kalau seandainya memilih lebih dari satu jawaban meskipun salah satunya benar itu tetap akan dianggap salah. Jadi mohon hati-hati ketika memilih jawaban. Hanya boleh memilih satu jawaban saja untuk soal bertipe pilihan ganda. Sedangkan untuk soal yang bertipe isian singkat, isian singkat ini harus sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Jadi kalau soal mengatakan bahwa isikan dengan angka saja atau mungkin isikan dengan huruf saja atau mungkin isikan dengan huruf kecil saja, mohon disesuaikan dengan permintaan dari setiap soal. Kalau seandainya di dalam soal itu disebutkan bahwa yang diminta itu adalah angka saja, maka sobat prestasi harus menuliskan angka tanpa satuan. Misalnya, kalau jawabannya adalah 5, maka harus menulis angka 5, tidak boleh menulis angka LIMA. Jadi sesuai dengan permintaan dari soal. Sama ketika diminta jawaban formatnya itu tertentu misalnya pecahan A per B gitu, maka harus menulis dalam format yang sama. Misalnya 1 per 4, bukan 1.4, atau bukan juga 0,25. Jadi sesuaikan pada soalnya yang diminta itu jawabannya seperti apa, apakah perlu ada spasinya, atau mungkin huruf kecil semua, atau mungkin huruf besar semua, mohon dipastikan. Karena kalau ada perbedaan sedikit, saya misalnya yang diminta itu adalah menulis, misalnya menulis 0,3 jawabannya. Tapi teman-teman menjawabnya 0,3 bukan 0,3 berarti nanti ini dianggap salah atau mungkin misalnya jawaban itu adalah sebuah karakter misalnya huruf A yang diminta itu adalah huruf A besar tapi jawabannya adalah A kecil itu nanti dianggap salah jadi perlu hati-hati untuk soal yang bertipe isian singkat nah selanjutnya untuk aturan penilaian jadi untuk aturan penilaian untuk soal pilihan ganda untuk jawaban yang benar itu akan diberi nilai satu nah untuk jawaban yang salah atau jawaban kosong itu tidak akan dikasih nilai minus gitu artinya nilainya nol gitu artinya sebenarnya teman-teman uh, tidak perlu khawatir kalau seandainya jawabannya salah gitu karena tidak akan nilai minus gitu tidak ada nilai minus sedangkan untuk soal isian singkat jawaban benar itu akan diberi nilai dua sedangkan jawaban salah atau jawaban kosong tidak tidak menjawab sama sekali itu akan diberikan nilai nol Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jawaban salah atau mungkin tidak menjawab itu tidak mempengaruhi penilaian karena nilainya nol gitu. Oleh sebab itu, teman-teman hati-hati gitu ya. silakan menjawab sesuai dengan jawaban yang benar. Untuk pilihan ganda itu satu, untuk isian singkat itu nilainya adalah dua. Nah, selanjutnya yang terakhir terkait dengan aturan yaitu aturan terkait dengan kompetisi. Jadi aturan kompetisi ini yang perlu yang perlu diperhatikan gitu ya. Peserta itu nanti akan mengerjakan soal menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pusat asesmen dan pembelajaran dengan peraturan yang, yang telah ditetapkan. Jadi ini sistemnya itu mirip seperti uh, sistem ANBK gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Mus sekilas bagaimana sistem ini digunakan. Nah kemudian untuk kompetisi ini itu bersifat close book. Jadi teman-teman dilarang untuk membuka buku apapun, baik itu buku bentuknya soal dokumen atau mungkin hard file. Jadi tidak boleh membuka buku. Nah, kemudian peserta itu harus mengerjakan soal tanpa dibantu oleh pihak lain maupun memanfaatkan perangkat lain ataupun buku atau mungkin catatan yang sebelumnya sudah dimiliki. Jadi buku, catatan itu tidak boleh dibuka. Atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain juga tidak boleh. Jadi memang nanti selama lomba itu tidak boleh membawa alat komunikasi. Nah, peserta itu hanya diperkenankan membawa tanda pengenal serta alat tulis yaitu boleh bawa kertas kosong, boleh bawa pensil, boleh bawa ballpoint, pulpen, serta penghapus ke dalam ruangan. Jadi tidak boleh membawa perangkat elektronik. Kalkulator itu nggak boleh, perangkat komunikasi juga nggak boleh, atau mungkin kalau memang ada ada misalnya headset juga tidak boleh. Jadi memang semua itu bebas dari alat elektronik dan juga alat komunikasi. Nah kemudian kalau seandainya gitu ya, ada peserta yang melanggar aturan ini, gitu. Dan kemudian kami mendapatkan laporan dari pengawas di daerah, gitu ya. Maka kami akan membatalkan, gitu ya, keikutsertaan dalam tes dan juga dinyatakan gugur. Meskipun mungkin teman-teman mendapatkan nilai yang sangat baik, nah ini mohon jadi perhatian semua, terkait dengan aturan kompetisi yang akan kita lakukan pada OSNK bidang informatika di tahun 2022. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan tentang bagaimana menggunakan sistem OSNK tahun 2022 yang akan dijelaskan oleh Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak Wayono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Uh, saya akan coba untuk jelaskan ya uh, bagaimana kita akan menggunakan sistem Uh, yang akan dipakai nanti pada saat uh, pelaksanaan OSNK. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Pak Wayono ya sistem ini itu uh, sebenarnya sudah pernah dipakai juga ya pada uh, tahun sebelumnya ya. Uh, ini kerjasama dengan Puspenjar uh, dan sistem ini juga biasa dipakai untuk ANPK ya uh, dan uh, apa, uh, tahun kemarin juga sudah uh, digunakan untuk OSNK sehingga harapannya nanti uh, bisa dipakai dengan lancar ya tanpa ter ada kendala. Um, Tentunya, adik-adik perlu untuk memahami ya bagaimana cara menggunakan sistem tersebut supaya dapat mengikuti tes ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, tentunya sih kita akan coba untuk melihat ya bagaimana sistemnya ini bisa digunakan ya. Tapi saya ingatkan kembali selain dari penjelasan ini, adik-adik juga diharapkan tetap mengikuti uji coba nantinya ya karena di sana nanti benar-benar bisa langsung mencoba dan berlatih menggunakan sistem supaya kalau ada kendala atau ada permasalahan itu bisa langsung diketahui ya sehingga nanti pada saat lombanya ya pada saat OSNK-nya yang pada hari hanya itu sudah tidak ada lagi kendala-kendala yang perlu diselesaikan gitu ya nah eh, ini eh, halaman yang pertama ya jadi ketika eh, masuk ke sistem nanti akan langsung diharapkan pada halaman login ya Silakan menggunakan informasi username dan password yang telah didapatkan adik-adik semuanya eh, sesuai dengan eh, pendaftarannya ya eh, selanjutnya um, nah setelah kita lakukan eh, login dengan benar ya eh, di awal pasti akan ditanyakan nanti ada semacam konfirmasi ya konfirmasi Mengenai data-data dari uh, adik-adik peserta, semuanya uh, mohon untuk diperiksa dengan baik bahwa ini memang sudah benar. Ya, jangan sampai keliru, jangan sampai ketuker. Ya, datanya dengan uh, peserta yang lain. Ya, karena itu bisa uh, merugikan adik-adik sendiri, tentunya. Ya, nah, jadi pastikan ini sudah benar, dan uh, kalau ini sudah ketahuan pada saat uji coba, tentunya itu bisa diatasi segera. Ya, uh, sebelum lombanya nanti, jadi uh, kesempatan yang sangat baik untuk... Uh, me pastikan uh, tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Baik, uh, jadi kalau ada yang kurang-kurang uh, uh, sesuai datanya, silakan nanti menghubungi ya ke proktor ataupun ke narah hubung yang uh, terkait. Silakan dilanjutkan uh, berikutnya. Uh, nah, setelah semuanya uh, selesai ya uh, konfirmasi data tadi uh, bisa langsung memulai tes. Ya di situ akan ada informasi uh, tesnya itu akan berapa lama, kemudian uh, ya alokasi waktunya seperti apa dari jam berapa sampai jam berapa ya mohon dipastikan bahwa itu sudah benar juga ya sesuai dengan alokasi yang diberikan. Kemudian klik mulai ya. Nah, selanjutnya tentunya setelah diklik mulai nanti akan muncul soal-soal ya. Soal-soal um, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, untuk jenis-jenis uh, soal seperti tadi disampaikan oleh Pak Wayono ada jenis uh, pilihan ganda ya. Nah, Uh, ini adalah satu contoh ya uh, bagaimana soal ganda itu akan ditampilkan. Mungkin saya akan coba jelaskan satu persatu karena di sini cukup banyak ya komponen-komponen uh, yang uh, penting ya uh, dari uh, kiri atas ya uh, itu ada uh, tombol ya uh, ukuran font di mana anda, anda bisa mengatur ya ukuran fontnya. Kalau memang ada uh, apa, uh, teks soal yang terlalu kecil misalkan di situ uh, ada yang pangkat-pangkat seperti itu ya. Yang kelihatan menjadi lebih kecil, ya, sehingga tidak terbaca. Mungkin itu bisa dibantu sedikit dengan tombol ukuran font itu, ya, supaya sedikit diperbesar dan mudah-mudahan menjadi terbaca. Kemudian, di situ tentunya ada soal dan juga ada pilihan ABCD, ya, tinggal diklik salah satu yang menjadi jawaban, ya, dari ABCDE itu, ya, untuk menjawab. Kemudian di bagian bawah ada di bisa melihat di situ ada e, tombol navigasi ya, tombol navigasi sebelah kiri itu soal sebelumnya, sebelah kanan itu ada soal berikutnya ya. Nah, seperti tadi dijelaskan Pak Wayono juga e, ini ada di bebas ya. E, boleh melihat soal yang yang berikut-berikutnya tanpa harus mengerjakan dulu yang di awal ya. Jadi tidak harus berurutan mengerjakannya ya. Kalau misalkan soal ini Uh, sepertinya sulit ya, belum ada ide. Boleh skip ke soal berikutnya dulu ya. Kerjakan yang berikut berikutnya. Nanti kalau sudah ada, oh, oke, okay, mungkin uh, ternyata uh, sudah bisa mengerjakan yang tadi, boleh back lagi ya, kembali ke soal sebelumnya ya. Klik tombol yang soal sebelumnya sampai ketemu soal yang tadi masih belum dikerjakan ya, baru dikerjakan. Nah jadi itu uh, atau bisa juga adik-adik menggunakan tombol yang ada di kanan atas ya di situ ada tulisan daftar soal. Nah, itu kalau diklik nanti akan langsung muncul semua nomor soal. Ya, nomor soal mulai dari soal pertama sampai soal terakhir yang bisa langsung diklik yang mana ya yang eh, ingin dikerjakan dan juga di situ akan terlihat di daftar soal itu soal-soal yang mana saja yang sudah dijawab dan mana yang belum. Ya, sehingga bisa bisa melihat nanti oh ternyata saya sudah mengerjakan sampai dengan soal nomor 10 misalnya tapi soal nomor 5 terlewat belum dikerjakan. Nah, bisa klik langsung ke soal nomor 5 misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada satu tombol yang mungkin akan uh, berguna juga yaitu ada namanya tombol ragu-ragu ya. Tombol ragu-ragu ini bukan uh, untuk menjawab atau mengatakan saya ragu-ragu dengan jawaban saya gitu ya atau atau apapun yang terkait dengan jawaban ya. Jadi ini dia tidak, tidak ada kaitannya dengan jawaban. Tombol ragu-ragu ini hanya untuk ada di sendiri ya. Uh, misalnya ada di mengerjakan suatu soal sudah menjawab tapi sebenarnya masih ragu-ragu belum yakin. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin ingin kembali lagi ke soal itu, dikerjakan kembali atau dipikirkan kembali. Nah, kalau seperti itu, adik-adik tinggal tandai aja ya di soal itu klik ragu-ragu, ya. -ragu. Bukan berarti jawabannya akan dihapus, enggak ya. Jawabannya tetap terekam, ya. Kalau nanti waktunya sudah habis, sebelum sempat ke situ, ya jawabannya akan tetap tersimpan dan dan dinilai, gitu ya, sesuai dengan benar atau salahnya. Uh, tapi kalau nanti masih ada waktu ya ada nanti bisa melihat dan bisa diingatkan lagi oleh sistem bahwa masih ada beberapa soal yang yang kita masih ragu-ragu ingin dilihat kembali gitu jadi kerjakan kembali jadi itu bisa dilakukan jadi tujuannya hanya untuk membantu kita ya pada saat mengerjakan itu supaya uh, ya lebih yakin gitu ya uh, kalau ada yang kurang yakin ditandai saja nanti kalau masih ada waktu bisa kembali ke sana seperti itu mungkin eh, sisanya mungkin eh, cukup jelas ya ada sisa waktu ya eh, tombol apa namanya eh, tampilan sisa waktu eh, jadi mohon diperhatikan sisa waktu supaya eh, tidak kehabisan waktu sebelum eh, semua soal eh, berhasil di eh, minimal berhasil diperiksa gitu di di dicek kembali Baik, eh, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ketika tadi menekan tombol yang daftar soal tampilannya seperti ini ya. Eh, yang warna putih itu berarti yang belum diisi jadi belum dikerjakan memang yang hitam itu berarti sudah diisi jadi sudah dikerjakan ya yang warna kuning seperti tadi saya sebutkan itu yang ditandai ragu-ragu ya -ragu. jadi nanti mungkin kalau masih ada waktu dan yang lainnya semua sudah dikerjakan bisa kembali lagi ke yang warna kuning ya warna biru itu artinya ya soal yang saat ini sedang dilihat dari kita sekarang sedang ada di soal nomor 10 misalnya gitu ya jadi uh, ini bisa membantu kita untuk uh, menavigasi ya, menavigasi dan memilih soal yang mana yang ingin kita kerjakan berikutnya. Baik, selanjutnya. Nah, um, ini adalah contoh tampilan yang uh, soal uh, isian ya, karena juga soal isian singkat ya. Uh, jadi uh, ada bunyi nah, soalnya, tentunya, dan di akhir kemudian nanti ada uh, textbook ya, ada isian ya, yang dimana mana di situ kita bisa mengisikan jawabannya. Dan sekali lagi eh, seperti disampaikan Pak Weno, mohon diperhatikan format ya. Jadi eh, formatnya tadi seperti apa? Apakah angka saja? Apakah eh, huruf besar atau huruf kecil dan seterusnya? Ya. Eh, nah di akhir nanti kalau kita sudah sampai pada soal yang terakhir, ya akan eh, muncul tombolnya itu bukan lagi soal berikutnya tentunya karena kita sudah di soal yang terakhir. Tombolnya itu akan berbunyi eh, selesai. Gitu ya. Jadi Sebaiknya kita klik apa ini kalau kita memang sudah yakin bahwa semua soal-soal tadi sudah dikerjakan semua kita sudah yakin tidak ada yang ingin dikerjakan lagi dari soal-soal sebelumnya, ya baru kita klik ya, gitu ya. Nah kalau kita klik yang ini ya, klik selesai ini ya bisa di slide berikutnya, di slide berikutnya nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Jadi tidak langsung otomatis ditutup ya, jadi masih ada kesempatan untuk memeriksa kembali ya jadi akan ada konfirmasi apakah anda yakin mengakhiri tes ini ya kalau memang iya ya silakan diklik yang selesai kalau tidak berarti klik yang tidak ya berarti masih ada yang ingin dikerjakan kembali dan akan diingatkan juga masih ada berapa lama waktu yang tersedia itu kalau masih lama mungkin ada baiknya kembali lagi periksa periksa lagi semuanya gitu ya nah kalau sudah yakin ya klik selesai kemudian akan muncul sekali lagi konfirmasi yang terakhir ya yaitu konfirmasi selesai tes kalau diklik selesai tes maka sudah benar-benar stop ya meskipun masih ada waktu yang tersisa adik-adik tidak bisa kembali mengerjakan jadi pastikan sebelum klik yang selesai tes ini ya konfirmasi ini pastikan memang sudah yakin mau mengakhiri tes ya kalau sudah diklik nanti tidak bisa kembali oke baik selanjutnya saya pikir itu ya jadi mudah-mudahan tadi memberikan gambaran ya mengenai interaksi yang nanti akan dihadapi dengan sistem yang digunakan dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti tes tanpa ada kendala gitu ya. Mungkin dari saya itu saya kembalikan lagi ke Pak Wahyuna dan Mas Rafiq. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyono, Pak Mustafa atas penjelasan materi yang sangat detail ya. Mungkin selanjutnya kita melangkah ke acara Uh, sesi tanya jawab. Dan nah, untuk sobat prestasi mu mungkin mohon disimak baik-baik. Dan pertanyaannya pertanyaannya ini uh, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan uh, yang sering ditanyakan dari peserta-peserta uh, OSN pada tahun lalu. Uh, mungkin kita melangkah ke pertanyaan yang pertama ya. Uh, pertanyaan pertama yaitu di kompetisi apakah boleh membawa alat tulis dan kertas? Ya mungkin langsung saya jawab saja ya. Jadi untuk alat tulis dan kertas itu diperbolehkan, tidak masalah gitu ya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah membawa buku gitu. Jadi kalau kertas saja, kertas HVS itu tidak masalah, alat tulis juga tidak masalah, karena kan untuk cara coretan gitu. Tapi kalau bawa buku itu tidak boleh gitu. Bawa kalkulator juga tidak boleh gitu. Bawa alat komunikasi tidak boleh gitu. Jadi alat tulis dan juga kertas gitu. Nah, usahakan memang yang dibawa itu kertas itu nanti kalau seandainya butuh kertas tambahan itu bisa minta ke proktor. Seharusnya proktor itu menyiapkan kertas tambahan kalau seandainya teman-teman membutuhkan kertas tambahan, seperti itu mas Lati. Oke okay, baik, terima kasih Pak Wahyono. Wow, Mungkin kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Uh, saat pengerjaan soal di OSN ini, apakah peserta boleh izin ke toilet dan kalau misalnya diperbolehkan itu berapa lama ya? Uh, kalau ditanya diperbolehkan, ya sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Cuma saran dari kami itu sebaiknya ke toiletnya itu adalah sebelum waktunya dimulai. Jadi kalau seandainya lomba itu mulai jam 8, itu harapannya teman-teman uh, itu sudah ke toilet itu setengah 8 itu. Karena sebenarnya meskipun itu tidak tidak dilarang ya, itu bisa saja itu nanti akan akan apa namanya akan merugikan teman-teman semua gitu. Karena kan uh, waktunya itu jadi terbuang misalnya 10 menit atau mungkin 15 menit jadi terbuang gitu. Nah, kalau ditanya berapa maksimalnya? Mungkin 7 menit ya. Kalau, kalau untuk toilet hanya buang air kecil saja itu mungkin 7 menit sudah cukup. Gitu. Intinya itu adalah ketika nanti izin, itu memang harus izin ke proktor. Jadi kalau proktor mengizinkan, gitu ya, proktor mengizinkan, ya boleh dengan 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 waktu yang wajar gitu ya. Jadi kan nggak mungkin misalnya izin ke toilet tetapi waktunya sampai 30 menit gitu. Nah, ini lama sekali gitu nanti justru teman-temannya akan rugi gitu. Dan dan juga sepertinya nanti kalau seandainya bagaimana kalau seandainya teman-teman itu selesai duluan gitu, misalnya kan harusnya waktunya dua setengah jam gitu, tapi ternyata dua jam itu sudah selesai mungkin. Ya ya harapannya itu meskipun sudah selesai duluan itu harus tetap menunggu di di tempat tes gitu, jadi tidak boleh keluar duluan seperti itu. Atau mungkin dari Pak Mus ingin menambahkan terkait dengan ini? Ya untuk uh, toilet sih ya. Um saya setuju sih ya memang sebaiknya uh, disarankan untuk uh, apa uh, ya diselesaikan dulu ya sebelum sebelum uh, tesnya tapi kalau memang terpaksa ya karena kita juga nggak tahu ya pasti uh, kondisi tiap uh, siswa beda-beda ya kalau memang terpaksa ya uh, saya yakin nanti proktor akan uh, menyediakan mekanismenya ya karena uh, misalnya akan diatur supaya jangan sampai ada dua yang uh, ke toilet bersamaan misalnya gitu ya karena untuk menghindari apa uh, adanya usaha-usaha kecurangan gitu ya uh, jadi uh, hal seperti itu nanti akan diatur di uh, level uh, proktor yang di lokasi masing-masing nanti gitu ya mungkin itu aja mungkin dari saya terima kasih pak oke okay, oke okay. baik terima kasih pak berarti di sini kita harus memanfaatkan waktu dengan benar ya gitu dan time managementnya juga harus benar oke okay, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, apakah di soal ini ada perubahan format dari tahun lalu. Oke. Okay. Tidak ada perubahan format dari tahun lalu. Karena ini sama dengan tahun lalu, yaitu 35 soal dibagi dua bagian. Jadi 25 soal untuk soal aritmatika dan logika, gitu. kemudian 10 soal untuk soal algoritmika. Jadi tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya eh, di sini akan ada berapa soal ya, Pak? Dan apa ada esainya atau gimana bentuk soalnya? Dan di sini, soal-soalnya kita dikasih berapa lama untuk waktu pengerjaannya. Oke, jadi kalau jenis soal itu tadi ada dua ya: ada soal yang tipenya pilihan berganda dan soal yang tipenya isian singkat. Jadi bukan esai ya, jadi isian singkat. Jadi kalau esai itu kan jawabannya panjang. Kalau isian singkat ini jawabannya pendek-pendek. Nah, kemudian waktunya kapan? Waktunya itu maksimal 150 menit. Jadi, dua setengah jam itu adalah waktu untuk mengerjakan 35 soal. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau kurang dari itu tidak masalah, tetapi tetap harus menunggu di lokasi. Seperti itu, Mas Raffi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jawabannya, uh, mungkin pertanyaan terakhir. Untuk ketentuan skor dari setiap soal, apakah nanti jawaban yang salah akan dikasih skor min 1 atau dan untuk jawaban yang benar dikasih skor berapa ya Pak? Sepertinya tidak ada minus ya Pak Mus ya. Jadi di, ya, di bidang informatika kita tidak me, apa, menggunakan sistem minus gitu ya. Hmm. Jadi kalau jawabannya salah atau tidak menjawab itu tidak ada minus. Artinya nilainya nol gitu. Tetapi kalau seandainya benar untuk soal pilihan ganda itu nilainya satu. Kalau soalnya benar untuk isian singkat itu nilainya dua. Jadi teman-teman kalau memang ingin mendapatkan nilai yang bagus itu usahakan soal-soal isian singkat itu benar semua gitu karena nilainya kan lebih besar dibandingkan dengan soal pilihan legenda. Seperti itu Mas Rafi. Oke okay, baik terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin itu saja dari pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya dari tahun kemarin gitu. Uh, mungkin kita bisa langsung tutup. Uh, sebelum ini, terima kasih Pak Wayono terima kasih Pak Mustafa atas uh, pemaparan materinya. Untuk sobat prestasi, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, uh, bisa langsung menghubungi narah hubung kalian sesuai bidang masing-masing. Uh, mungkin dari saya itu saja. Saya Raffi Wijaksono. Jaksono. Uh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.